masih banyak dari teman-teman juga yang mungkin menganggap kalau game Call of Duty Mobile ini adalah game pay to win. Dari mungkin ada skin-skin legend, skin-skin karakter juga. Yang itu mungkin ada perbedaan dengan senjata biasa dan juga karakter biasa. Kalau dari karakter teman-teman, itu adalah pure kosmetik dari yang gua rasain ya. Karena nggak ada efek-efek lainnya. Mungkin kalau misalkan kalian ngelihat kayak ada skin-skin yang ramping. Kalau untuk hitboxnya sendiri, gua sempat ngeliat videonya Hawkness, itu nggak ada perbedaan ya. Nggak ada perbedaan untuk dari hitbox atau dari ukuran badan yang bisa ditembak, itu sama. Cuma mungkin kadang-kadang kalau badannya gede ya, badannya gede itu kalau ngumpet suka kelihatan. Kalau gue lebih berpikir di situ teman-teman sekarang, bukan masalah hitboxnya. Kalau dari sisi senjata, gue dulu belum punya senjata legend dan gue nggak bisa berkomentar apa-apa. Saat orang-orang mungkin senjata legend, OP atau apa, gue nggak bisa berkomentar apa-apa. Tapi semenjak gue punya senjata legend, gue punya KN44, dan gue juga punya KN44 yang biasa. Tanpa skin, tanpa efek apapun. Yang gue rasain apaan? Ah, sama aja anjir, gitu kan. Sama aja gitu, sama aja. Nggak ada bedanya. Mungkin cuma ada efek-efek tambahan. Kayak misalkan KN44 yang legend. Ini kalau gue bunuh musuh dari jarak dekat, gue akan mendapatkan 3 peluru tambahan. 3 ya, 3 peluru tambahan. Dan itu juga menurut gue kurang efektif buat KN44. Karena KN44 ini adalah senjata untuk jarak menengah. Kalau jarak dekat baru dapat nih, segitu baru dapat tuh. Baru dapat 3 peluru. Dan menurut gue 3 peluru ya lumayan ngebantu, tapi untuk hitungan pay to win enggak lah. Karena nggak nambahin damage, nggak nambahin lari. Dan menurut gue perbedaannya nggak signifikan gitu, nggak signifikan dengan skin-skin game lainnya. Misalkan game yang Battle Royale nggak ada pintunya. Kalau ini kan multiplayer nggak ada pintunya ya, yang itu Battle Royale nggak ada pintunya. Nah itu kan sejatinya nambahin damage, nambahin apalah, taulah. Pokoknya banyak yang ditambah-tambahin dari opsi karakter, opsi senjata. Nah itu mungkin pay to win teman-teman ya. Pay to win. Tapi kalau ini enggak sih. Oh ini enggak. Karena menurut gue sama-sama aja untuk feel nembaknya sama dengan yang skin biasa. Untuk damage juga sama gitu kan. Kalau menurut gue senjata skin standar dan skin legend hanya perbedaan tipis lah. Kosmetik dan sedikit skill, perbedaan skill. Dan kalau menurut gue pribadi teman-teman ya masih lebih bagus opsi atau skill dari skin biru dan skin ungu dibandingkan dengan skin legend ini. Jadi kalau misalkan kalian berpikiran skin legend ini benar-benar OP, orang jadi jago, enggak teman-teman, enggak, sama sekali enggak. Karena gue juga punya teman yang skin legendnya lengkap, mainnya ya gitu-gitu aja sampai sekarang gitu kan. Karena emang dia yang pertama enggak terlalu suka FPS dan yang kedua mungkin dia enggak pengen jago juga untuk main Call of Duty Mobile ini. Karena menurut gue yang pastinya pengen jago, berlatih terus, main terus, nah itu yang akan jadi jago. Bukan karena berdasarkan senjata, bukan berdasarkan skin, dan lain-lain. Itu tergantung dari kemauan dari diri kalian sendiri dan dari skill kalian sendiri. Untuk senjata sebenarnya nggak terlalu berefek. Ya mungkin ada efeknya tapi nggak terlalu besar sih kalau menurut gue gitu teman-teman ya. Atau mungkin bukan masalah dari skinnya nih. Kayak misalkan ada HBRA3 dari Lucky Draw dulu. Dan sekarang itu belum keluar sama sekali untuk skin lainnya. Skin standar belum, biru belum, hijau belum, ataupun ungu lainnya belum. Nah itu mungkin bisa dikategorikan sebagai pay to win. Atau mungkin yang sering dianggap sebagai pay to win ya. Jadi orang udah punya senjata ini, kita belum. Tapi sebenarnya gini teman-teman, HBRA3 itu mirip banget sama AK-127. Kurang lebih sama, atau sama Type 25. Itu benar-benar senjata yang satu tipe. Benar-benar satu tipe, dan gue sempat nyobain, gue kurang suka, dan menurut gue pribadi, gue lebih suka dengan AK-127 atau Type 25 dibandingkan dengan HBRA3. Nah mungkin itu yang sering orang pikir sebagai pay to win, karena senjatanya belum keluar variasi lain, tapi hanya beberapa atau segelintir orang yang punya HBRA3. Dan kalau gue lihat juga nih ya, gue lihat juga banyak orang yang gue kenal ya, dia punya skin ungu, dia punya skin legend, tapi yang dipakai apa? Kadang-kadang pakai skin biru, kadang-kadang pakai skin hijau. Skin legendnya jarang banget dipakai, paling kalau cuma bikin-bikin konten gitu kan. Dan kalau gue lihat sebenarnya yang dari teman-teman gue, di kenalan-kenalan gue ya, yang paling sering pakai skin legend nih itu gue doang gitu kan, KN44. Karena apa? Karena di akun yang pertama gue nggak punya KN44 yang ini, gue nggak punya bro, punya nggak ya? Seingat gue nggak punya. Ini gue cuma punya di akun kecil gue, di akun yang secondary ya. Di akun primary gue nggak punya, gitu. Makanya gue pakai yang legend terus. Tapi kalau misalkan nih ya, gue punya yang ungu atau gue punya yang biru, itu di beberapa match pasti gue akan pakai yang biru dan yang ungu dibandingkan dengan pakai yang legend. Karena gue lebih suka
Gue lebih suka skin ungu untuk Assault Rifle, teman-teman ya, dibandingkan dengan skin legendnya sendiri, karena dari opsinya. Gitu sih kalau menurut gue, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masih berpikir skin legend bener-bener OP, enggak sih. Ya mungkin ada beberapa yang opsinya kayak bunuh musuh, nah temennya nggak bisa lihat di mana lokasi teman yang dibunuh itu mati. Itu kan ada ya, kalau nggak salah tuh sniper apa apa LMG, gue lupa ya, PS36 gitu. Tapi itu sebenarnya kan lo bisa lagi pakai voice. Nih gue mati di sini bro, gitu kan bisa kan pakai voice kan. Sebenarnya ya kalau dibilang OP, ya ada kelebihannya. Tapi kalau dibilang OP banget, enggak lah. Kelebihan ada, tapi enggak OP banget. Jadi menurut gue masih tetap balance game ini. Dan kalau misalkan kalian berpikiran makin lama makin pay to win, itu mungkin bukan makin lama makin pay to win, tapi makin lama makin banyak skin yang dijual. Itu juga gue ngerasain, jadi makin banyak skin, makin banyak skin. Ya tapi namanya itu adalah salah satu cara untuk mencari duit dari game free to play. Dan menurut gue itu lumrah-lumrah aja, karena enggak ada kewajiban untuk kalian beli. Jadi kalau misalkan tulisannya wajib beli, ya itu gak usah kalian pikirin benar-benar wajib dibeli, enggak bro. Kadang soalnya ada yang nanyain, bang, waktu itu sempat ada, asli sempat ada yang DM gue, bang, ini emang beneran wajib dibeli ya? Gue bilangnya juga agak bingung gitu, enggak bro, itu cuma buat promosi, buat yang mau beli ya wajib dibeli, kalau buat yang gak mau ya gak wajib dibeli, itu gue pengen jelasin. Kadang-kadang mungkin masih ada banyak orang juga yang bingung mengenai kata-kata untuk promosi ya, kata-kata untuk promosi gitu. Oke teman-teman, semoga ini video ini menjelaskan kalau emang sebenarnya item legend itu nggak terlalu berpengaruh dalam gameplay teman-teman ya. Yang lebih pengaruh itu adalah skill, kekompakan, dan juganya pasti hafalan-hafalan kalian terhadap tempat spawn musuh, dan juga pastinya pembacaan radar itu penting banget di game-game FPS, dan juga dengerin step, baca step itu penting banget. Oh, stepnya di kiri gue, langsung begitu musuh sebelum nongol, lu tembak. Nah, itu juga penting, teman-teman. Dan gue mulai belajar hal itu. Saat musuhnya belum nongol, langsung gue tembak terus, gitu. Nah, oke, teman-teman. Itu aja kali ya mau gue sampaikan kali ini mengenai senjata legend dan senjata biasa dan skin legend yang menurut gue ini bukan fitur pay to win di Call of Duty Mobile. Dan semoga game ini bisa terus balance, terus menyenangkan, bebas dari cheater, bebas dari bug, dan pastinya memberikan pelayanan terbaik untuk para kita playernya dan usernya. Baik yang free ataupun yang udah pay, yang udah beli sesuatu. Oke teman-teman, terima kasih video gue. Jangan lupa video ini, sampai jumpa lagi dan tetap push rank di hari libur ini. Oh iya, push rank makin susah. Hati-hati ya.